Tapi lu siap nggak kalau misalkan gue ngomong, kalau emang ini nggak pasti konsekuensinya, hapus channel Bang Alek. Hapus channel Bang Alek. Jadi? Benar ya? Benar. Dan biar mereka pada tahu ya. Nah, pokoknya kalau sampai nggak jadi, gue tutup akun gue. Lu pikir gua takut kira sama lu? Iya, siapa tahu lu diundur-undur baik kayak ada lu. Kok lu bawa dia? Maksud lu apa? Ya, biasa aja like lu. Gua, ya dia kok bukannya gua. Biasa aja lah. Ya. Enggak usah nyolot like, maksudnya minggu besok dah. Kalau mau sekarang aja nah. Ya udah ayo. Oke, what's up? Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan, stok terakhir adu, guys. Ini adalah malam yang dikit lagi di mana kita melaksanakan puasa dan sholat taraweh. Oleh karena itu, makanya gue sekarang mau minta maaf sebesar-besarnya buat kalian nih kalau misalkan gue ada salah atau tutur kata ya. Jadi, malam ini adalah malam Jumat terakhir ya, sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa bener gak sih? Bener ya? Nah sekarang gue mau nagih janji seorang, ya lu tahu sendiri lah tanpa gue sebutkan, yaitu yang kemarin katanya sebelum puasa kita jadi di ring. Katanya sampai sekarang, dan lu berasumsi bahwasannya kalau gue itu cuma dongeng, cuma cerita hoax, cuma nyari panggung, dan cuma sekedar nyari sensasi. Gue padahal di sini menunggu bolanya, yang dimana mereka itu yang katanya mau nyiapin ring dan tanggalnya. Jadi seakan-akan tuh gue terus nih yang dikatain seperti itu, yang lu pojokin gue. Pada dasarnya ya lu kan nggak tahu sebenarnya. Gue makanya langsung pengen, bukan nyamperin sih ini ya, silaturahmi lah ibaratnya, kita silaturahmi untuk memperjelas gimana kelanjutannya gitu, biar kalian tuh tahu ending kayak gimana, endingnya kayak gimana sih. Dan sebenarnya sih gue nggak mau berlarut-larut ya dengan masalah seperti ini, dan sementara lu semua mau jokin gue seakan-akan gue baik ya. Karena yaudah nggak apa-apa kalau itu mah gue mah nggak apa-apa dah. Kalau lu emang berasumsi kalau gue yang salah, ya gue minta maaf. Tapi di sini gue benar-benar nagih janji sebelum puasa. Dan apakah dia ada nih di tempatnya atau tidak? Ya kemarin kan tim kreatif gua sempat berhubungan sama timnya dia untuk memastikan kapan sih jadinya, kapan sih pastinya. Kasihan nih guanya, maksudnya ngimbasnya ke channel YouTube gua juga, ke diri gua juga, karena ya menurut gua sih ya nggak apa-apa kalau lu ngehujat gua atau kayak gimana. Tapi sekarang bener-bener nih endingnya nih ya. Sebenarnya kita ketemuin aja kali ya sebenarnya ya. Nah, tapi gimana, Pak? Udah lu aman, gua udah kontekan sama timnya, siap ketemu nih. Aduh, kan udah jelas ya nih. Mudah-mudahan sih ada like-nya nih. Gua pengennya mudah-mudahan ada like-nya. Jadi ya kita biar viewer aja empat mata ada tuh gitu, ngobrol-ngobrol gimana jadinya, dia maunya apa. Dia kan katanya ya lu tuh sendiri lu dengerin sendiri nih di sini. Kalau perlu kita cari tinjunya sekalian. Nah, lu tuh kan lu jelasin. Dia nyiapin ringnya, dia nyiapin tanggalnya. Ya gue di sini seperti yang dia ucap, gue nungguin. Daripada kita berlarut-larut atau kita apalagi ini udah malam juga nggak enak kan? Langsung aja, maaf sebelumnya. Ini kenapa gue shoot? Karena ini biar kalian tahu gimana sih ini reaksi dia. Biar kalian nih ya, biar kalian memahami nih ya, biar kalian tuh yang menilai deh. Jadi biar kalian yang menilai deh gimana. Daripada berlarut-larut, gue mulai dipojokin. Langsung aja kita menuju sana dulu ya. Iya, benar. Langsung ya, Pak ya. Iya, kita gue udah janjian tadi sama timnya kan kita ketemuan malam ini buat nentuin tanggal, nentuin kepastian ngirimnya. Tapi dianya ada enggak kata timnya? Ada sih. Katanya ada. Iya, kemungkinan ada. Oke, pokoknya udah jelas kan. Semoga ada. Ini gue udah sebenarnya sabar, jangan emosi, tahan gue, tapi mudah-mudahan gue sabar nih, jangan sampai kebawa emosi juga.
Ya mohon maaf bila mana gue dulunya tuh yang kemarin-kemarin, aduh. Gue menyesali sih, sumpah gue menyesali. Karena ya menurut gue itu gue salah. Ya karena makanya gue minta maaf kalau gue salah. Cuma ya namanya jiwa muda, namanya manusia kan, manusara dan hilap juga. Apalagi ya masih muda juga, gue masih 17 tahun berodong. Oke, ini aduh. Oke guys, jadi sekarang gue mau langsung aja ketemu sama timnya. Ya mungkin kalau face to face biar clear aja masalah, biar kita juga tahu tanggal sama ringnya di mana, tanggalnya berapa, biar kalian juga nih yang saksiin bagaimana dia nantinya endingnya kayak gimana, daripada ujung-ujungnya lu nyalahin gua, lu ngina gua, ya gua nggak apa-apa, gua ya lu kan nggak tahu, mungkin nggak tahu ya nggak apa-apa, kalau lu benci gua nggak apa-apa. Salah satunya menurut gua yang pas banget untuk ketemu timnya, karena lebih jelas, biar lebih jelas aja sih. Oke gengs, langsung aja kita menuju. Ayo, pakai jaket kali ya. Gimana nih bang kelanjutannya? Ya kita kan kebetulan memang udah nyari-nyari kan, nyari-nyari waktu yang tepat lah gitu, untuk apa, untuk nyari ring. Terus ternyata ada beberapa kerumitan kalau kita memang apa untuk boxingnya di ring ini kan. Jadi ada beberapa perizinan harus kita urus terlebih dahulu itu. Tentu itu sih, dan waktunya juga kita susah cari waktu kebetulan pas kemarin. Tapi sekarang ya kebetulan sudah ada titik terangnya gitu. Dan untuk itu insya Allah jadi lah. Gitu. Tapi pasti gak nih, soalnya dari kemarin gue ngebokin nih, maksud gue di tim gue udah banyak nih yang ngomong, soalnya nanyain, bang lu gimana sih ngedomain doang gitu kan, ditungguin gak jadi-jadi, ngeringnya kapan gitu kan. Sementara dari kemarin lu bilang sebelum puasa, nih udah mau puasa bang Ale, iya, ya, ini udah mau puasa nih soalnya, ini gua udah nungguin nih, gua bilang, mungkin juga sempet nanyain gua, ini Ale gimana ngering, udah ada tanggalnya belum gitu kan. Soalnya kan banyak nih orang yang nanya, kapan ngeringnya. Nah ini gua ketemu kesini, mastiin lagi nih, kalau face to face kan lebih enak nih, iya, jadi bener kan. Banding by phone lah ya. Nah iya, by phone mungkin kurang pasti lah, biar netizen yang di luar yang banyak masuk ke kolom komentar bokeh ya, kayak banyak banget yang masuk ke kolom komentar nanyain ringnya gimana. Nah sedangkan kan gue tahu sendiri kayak kita nunggu bola ya kan, gue nunggu bola dari lu, kepastian lu nya kapan, biar gue juga enak nih nyampein ke teman-teman yang nanya bang. Iya benar, karena kan kemarin gue ngomong pas saat gue ngupload, gue bilangnya ke awal Maret lah ya, tapi karena kita juga ngurus perizinan, terus juga gue harus nyari pelatih ya kan, karena kan gue juga nggak mau dibilang kayak petarung jalanan gitu kan, nggak lucu lah. Jadi gue juga ngurus-ngurus dulu. Nah sekarang kita udah dapet titik terangnya lah ya. Ya semoga sih ya, jadilah. Gue juga nggak mungkin nggak jadi, pasti jadi kalau ini. Soalnya gini bang, ini kan orang-orang kan pada taunya gue bae yang salah, sangkanya gue dongeng, gue cerita halu dan juga sebagainya lah. Tanpa dia tahu kan di sini ya, yang nentuin tanggal lamarnya kan bang Alek nih, gue bang Alek ya, kayak macam lu tahu sendiri lah temennya atau adeknya ya. Gue takutnya jadi hal seperti itu bang, dia aja nggak ada kejelasan. Nah gue dong yang dipojokin. Makanya gue di sini, mau nyari kepastian nih, gimana enaknya gitu, daripada kita nggak ada kabar simpang siur apa, cuma konten doang bang Alek nih. Ya kan gue juga nggak mau dah kalau buat konten, ya kalau bang Alek konten kan pasti gue balas dah, nggak mungkin lah gue diem aja. Kalau emang kan ini lebih jelasnya kan lebih baik ketemu kan face to face. Ya karena gue gitu bang, gue kagak mau hal serupa yang sama, karena waktu itu ya mungkin gue emosi dan kebawa egois juga ya, akhirnya mereka yang netizen itu nyangkanya gue salah lah ibarat kata, ya itu gue udah minta maaf soal itu. Tapi gue di sini nih bang, gue memberi kepastian
nyari kepastian dari tanggalnya sama ringnya kapan, karena kan sebelumnya lu gue denger nih, lu gue denger lu katanya mau sebelum puasa kan, nah ini mau puasa bang, ini mau puasa dan akhirnya mana, kan gue juga harus dikasih kabar dong biar orang-orang atau netizen yang di luar sana pada tahu gimana nih tanggalnya gitu. Ya kebetulan memang ada, kita ada beberapa kendala ya sebetulnya. Kalau untuk di ring ya, pasti jadi, saya pasti jadi. Makanya kalau paling meleset, kalau pas kemarin itu kita sebelum puasa, paling kita sanggup-sanggup dan perizinan segala macamnya ya, pas puasa lah, pertengahan puasa ya. Paling itu yang ini kita ini ya. Karena gue mikir, ah paling kayak gini doang, gampang lah ya, ternyata ribet-ribetnya tuh kita bentuk di perizinannya sih sebenarnya. Karena kan kalau timbang, wah kalau cuman ribet-ribet di tengah jalan pun jadi ya kan, cuman kan kita, gue gak mau kayak gitu. Biar ini ring selesai, maksud gue pastiannya jelas nih ya, tapi ya jelas. Kepastiannya ring pasti jelas jadi, maksud gue nih yang penting ring jadi, maksud gue biar ini masalah selesai bang gitu kan. Masalah selesai biar gak ada lagi nih yang nanya-nanya ring kapan, berarti kepastiannya kapan tuh? Pertengahan puasa lah. Pertengahan puasa? Awal-awal April. Karena kan gue juga harus apa, latihan dulu lah gue juga. Cuma gue pengennya gini bang, gue gak mau, abang kan tadi, bang siapa bang? Bang Awan ya? Bang Awai ngomong tadi April ya? April itu, kepastiannya April. Tapi gue pengen tahu nih bang nih, ini bener-bener real atau enggak? Atau cuma fake? Tapi lu siap gak kalau misalkan gue ngomong, kalau emang ini gak pasti, konsekuensinya hapus channel Bang Alek? Gimana? Biar mereka jelas. Dan kita pun gak mau terbilang drama. Iya, gue gak mau dibilang kayak, ah cuma nyari panggung apa gimana, gue juga butuh kepastian bang, karena gue di sendiri yang ya menurut gue sakit hati, cuma gue biasa aja, gue nganggapnya mereka itu ya emang ini salah gue minta maaf kalau soal itu, tapi gue benar-benar sekarang enak nih face to face ngobrol, dan gue mencoba menahan emosi atau sabar gue, gue coba sabar sekarang. Tapi lu siap gak konsekuensinya kayak gitu bang? Gimana? Jadi? Benar ya? Benar. Dan biar mereka pada tahu ya. Nah, pokoknya kalau sampai nggak jadi, gue tutup akun gue. Udah jelas atau? Ya jelas. Oke. Okay. Nah. Juga biar supaya gue dibilang kayak takut lah mulut. Mereka harus sikir gue. Ya, di sini gue menjelaskan ya. Kenapa gue seperti itu? Karena lu itu labil bang. Padahal lu sendiri kan. Ya lu itu udah dewasa nih. Ya maklum lu udah tahu kan ya. Lu udah dewasa lebih dari gue lah. Atasan gue, senior gue lah bisa dibilang. Cuma menurut gue, lu itu labil. Dari awal lu gak belain si Katak. Dan akhirnya lu malah gak bela dia atau bela dia. Lu itu labil sebenarnya. Sebenernya gua gak labil sih, cuman dari kemarin gua lihat itu dengan cara lu yang kayak gerbek-gerbek kayak gitu tuh gua agak sedikit, kok lu masalahin kan lu sama dia doang, kenapa kok lu bawa-bawa orang lain nih, gitu sih yang gua gak suka. Ya, ya kalau emang gua bawa-bawa orang lain nih bang nih ya, nah, kalau gua memang bawa orang lain, orang lain lah yang ikut-ikutan, ini kan enggak. Gua cuma punya masalah gua sendiri, mereka ya mungkin ya mereka ikut-ikut gua gak tahu. Ya kalau emang lu gak usah banyak bertele-tele bang. Gua cuma butuh kepastian di sini. Gak usah pakai segala lu ngebahas-bahas kayak yang lalu lah, karena ya sebab ini video yang kemarin yang lu reaction tuh, itu video lama kan? Video lama, kenapa lu reaction baru sekarang? Bukan kemarin-kemarin. Ya seakan-akan lu menimbulkan konflik lagi kan? Apalagi lu sampai pas video tersebut lu ngajakin di ring. Iyalah. Ya bukannya gue takut bang, sebenarnya gue gak pernah takut, gue manusia, sama-sama makan nasi. Ya sama sih, gue juga. Ya walaupun lu atasan gue atau gimana, gue gak takut bisan. Maksud gue biar mereka pada tahu aja gitu, biar mereka tahu aja nih. Gue butuh kepastian gitu, biar kagak dibilang hoax atau gimana, gue gak baperan atau segala macem lah. Cuman kayak gitulah ya, cuman kan yang gue pertanyaan, emang kemarin kenapa sih kok lu sampai yang dia tuh gak jadi? Emang kenapa sih? Ada masalah lagi atau? Gue gak tahu lah, dia lu tanya aja sama adek lu lah. Lu tanya aja sama adek lu, gue pengennya buru-buru nih, gue pengennya buru-buru. Ya kalau bisa secepatnya biar enggak udah waktu lagi. Dan mereka udah pada tahu kan, udah jelas di sini kalau emang lu gak pasti juga, tutup akun channel lu. Nah, maksud lu apa? Kok gue sampai lu bilang gue kalau gak jadi ini,
gue harus tutup akun. Ya biasa aja, Lek. Ya enggak, maksudnya lu pikir gue takut kira sama lu. Iya, siapa tahu lu diundur-undur baik kayak ade lu. Kok lu bawa dia? Maksud lu apa? Ya biasa aja, Lek, lu. Gua, ya dia kok bukannya gua. Biasa aja lah. Ya. Enggak usah nyolot, Lek. Maksudnya minggu besok dah. Kalau mau sekarang aja, nah. Ya udah, ayo. Ya, Bang. Nah, kan kita udah ketemu ya, Bang, lo ya. Taruh. Ya enggak, maksud gua kok dia kok sampai kayak gitu, gua pikir gua takut sama bocah kemarin, Bang. Enggak lah. Enggak usah bawa bocah kemarin, Bang. Nyali enggak diukur dengan umur, Bang. Iya juga ya. Sih, cuman kan dari bahasa dia gimana ya? Ya gini aja, Bang Ale. Ini kan Bang Wei sama gua juga udah komunikasi nih ya. Udah ada titik terangnya kita buat diring gitu kan. Kita udah bahas tadi juga buat bulan depan kita final kan diring. Mendingan tensi lu tahan nih, Kir. Bang Alek tahan buat diring gitu aja. Nyolot duluan, Pak. Kalau dia nggak nyolot, juga nggak bakal nyolot lah. Mendingan tensi tahan aja buat diring, karena ini kita final jadi diring ya. Maksud gue gitu, nggak usah ada. Maksudnya kan kalau diring kita sport gitu kan. Kita sport bener-bener ada aturan gitu kan. Ya, tunjukin aja diring ntar. Okay. Ya udah, minggu besok, Pak. Ya. Gue jadi terus. Kalau kita udah ada titik terangnya, bulan depan Bang Wei juga udah nyiapin. Katanya dia udah ada titik terang bulan depan. Tadi kan dia juga udah bilang bakal tutup akun kalau sampai nggak jadi. Kita tungguin sampai tanggal mainnya. Yaudah. Paling itu nanti kita berkabar lagi aja. Oke, siap, Bang. Jadi nih, iyalah. Ah, cingin.